Okey, eh, saya nak baca komen daripada Aku Boh Bereh. Ha, kalau tengok nama dia tu mungkin daripada Kelantan lah. Eh. Dia kata, perjuangan ni hanya nak bebaskan bosku. Tak ada apa perjuangan lain dari itu. Ha ha, dia kata apa? Ha, dia kata maksudnya kita, kalau kita kata macam aku sebut tadi kan, bubarkan dalam Parti Bersatu sebab prinsip perjuangan dia orang tu untuk mengkhianati, menikam Parti UMNO tu sendiri kan, dan Parti UMNO tak macam tu pada Parti Bersatu kan. Jadi lepas tu dia kata perjuangan kita ni lebih kepada nak bebaskan bosku. Dia kata tak ada perjuangan lain. Kalau nak tanya saya, aku Boh Bereh, eh, mu dengar sini, kalau nak oyak Kelantan, kalau tak bijak, tapi kalau nak oyak Kedah, aku boleh bayar balas. Ha, aku orang bahasa Kelantan ni kena balas dengan Kedah sikit pun sedap kan. Orang memang tak boleh tahan dengan bahasa Kedah ni. Perjuangan dia kata apa, niat kita ni nak bebaskan bosku. Tak apa, aku baca satu komen yang reply pada situ. Sebab hanya bosku yang mampu kuatkan UMNO semula dan tak secara langsung menguatkan bangsa Melayu dan negara kesejahannya kan, dan senajit seorang mimpi yang berkaliber. Okey, bagi saya, itu daripada Nuri. Memang saya tak nafikan perjuangan saya lebih 80%, mungkin 90%, dan kalau boleh 100% pun memang untuk bebaskan Dato' Najib. Kita nak bebas Dato' Najib tu untuk apa? Sebab kita tahu Dato' Najib tak diberi keadilan sebenarnya. Dato' Najib dianiaya. Dia adalah pemimpin kita yang banyak membantu rakyat. Aku tak nak tanya mu Boh, aku Boh Bereh kan. Ada tak pemimpin-pemimpin di negara kita yang boleh bagi, sebab mu orang Kelantan lah, kena-kena bagi mu Islam lah, Islam, minum teh tarik pun mu halal juga, mu tak kisah, janji Islam kan. Jadi ada tak pemimpin daripada Kelantan sendiri pun, menteri besar yang boleh bagi pergi haji percuma, haa kan, kalau mana cakap Islam. Dan sebenarnya dia buat sampai ke tahap tu, yang lain-lain tak pernah cerita. Mu tengok ECRL daripada sini, daripada Port Klang terus ke Kelantan sana. Mana ada pemimpin lain yang buat benda tu? Sekarang ni dah lepas Najib ditumbangkan 6 tahun, apa kerajaan buat untuk Kelantan? Kan? Kau tengok untuk orang Kelantan, dia masuk banjir, apa Dato' Najib buat? Dia korbankan diri dia, dia kena masuk penjara sekarang ni. Antara sebab pertama dia ialah kerana dia bantu orang Kelantan dengan duit 42 juta yang masuk dalam akaun dia tu. Kau tahu tak? Dia bagi, bukan sekadar dia bagi apa, bantu, dia bagi rumah lagi kan, pada masa-masa banjir. Bukan setakat rumah, kau nak peti ais, TV ke sofa, semua komplit dalam rumah tu dia dapat kan. Rumahmu yang nak roboh, yang memang dah tak berapa nilai, tiba-tiba mu dapat rumah yang lebih baik lagi. Kau nampak lah Najib macam mana. Walaupun Kelantan tak bagi sokongan kepada BN, kepada Dato' Najib, walaupun ramai pemimpin Kelantan yang fitnah, hina, caci, memberi gelaran-gelaran buruk pada Najib. Dato' Najib kata apa? Demi anak bangsa, demi orang Melayu kita, demi orang-orang yang tak berdosa, maksudnya anak-anak yang tenaya itu, Dato' Najib bantu. Dia tak berendam. Kau banding dengan kerajaan sekarang ni macam mana? Kan? Ahli parlimen yang tak sokong kerajaan tak dapat menentukan. Zaman Dato' Najib ataupun zaman BN dulu, dia tak kisah siapa, semua dapat. Semua dapat bahagian masing-masing. Jadi bukan sekadar itu, Dato' Najib ni sekarang ni, contoh dia, bila yang di-Pertuan Agong sendiri pun dah bagi permudahkan. Ha, kau tengok nanti Agong, yang di-Pertuan Agong, kenapa kau tak hina yang di-Pertuan Agong? Aku Boh Bereh, kenapa kau tak hina yang di-Pertuan Agong? Kan, tak ada benda lain kan daripada nak tolong Dato' Najib, kenapa kau tak cakap? Kau berani kau cakap tu, tengok ha? Malam ni juga orang ketuk pintu kau. Maksudnya apa yang kau cakap ni adalah satu yang keterlaluan. Oh, sebab apa? Apa yang kita suarakan ni adalah keadilan buat Dato' Najib. Yang kita agung pun tahu tentang itu. Dia nak bagi. Tapi malangnya, kerajaan sekarang bukan sekadar dia tak bagi. Sebaliknya dia berdoa dalih, dia perbodohkan institusi istana, dia perbodohkan rakyat. Aku terpaksa kata, kerajaan sekarang ni perbodohkan, perlekehkan institusi istana. Bukan sekadar dahaka. Dahaka tak buat satu hal. Itu dah anggap dahaka. Tapi dia perlekehkan. Tengok apa yang Dato' Syed Noor cakap masa dia di Doha tu. Kan dia kata, oh
apa Yang Teragung tak sepatutnya buat keputusan tu. Maknanya membodoh. Dia ingat Datuk Agong tu tak tahu apa yang dia buat ke? Macam memperlekeh. Patutnya dia kata kes belum habis lagi, kau dah nak bagi tahanan rumah. Macam mana? Eh, aku kalau jadi Yang Teragung, Anwar aku tu aku pecat dah dia. Aku akan lakukan. Sebab dia cakap tanpa fakta. Tanpa fakta satu hal, tapi dia memburukkan nama aku di seantero dunia. Yang Yang Teragung buat keputusan tu atas kes SRC International di mana Senajib dah dipenjara dah. Siapa kata kes tak selesai? Rasa Najib minta rajuan tu atas kes SRC International, bukan kes YNDB. Nak cakap kes YNDB. Eh, YNDB Epic bicara pun belum lah. Kan? Buat apa nak minta rayuan pengampunan? Bodoh tak? Jadi inilah orang-orang seperti kau, aku, Bo Berai ni, mu ni yang buat, mu yang bangang ni membuatkan negara kita jadi rosak. Oh, macam ni. Kan? Kita ada elok-elok, Allah anugerahkan kita kepada pemimpin yang baik, bukan untuk diri aku, bukan untuk aku nak dapat macam dedak tu semua, tak ada. Macam korang ni lain. Kan? Tapi demi negara kita. Kau bayangkan aku Berai, kalau Dato' Najib masih mentadbir lagi ataupun 2BN lagi, kau bayangkan kalau dulu kita nampak ada CRL, kita nampak TRX, kita nampak ada MRT, no, di belah-belah Kelantan, Terengganu, macam-macam projek zaman Dato' Najib dia buat di sana. Kau bayangkan kan, kalau ada satu penggal lagi, apa lagi yang Dato' Najib boleh buat? Mungkin tak sampai ke apa yang kau fikirkan lah. Macam-macam lagi dia akan buat. Tapi sekarang ni kau tengok apa jadi pada negara? Hancur. Daripada zaman Dato' Najib, negara kita berada di antara pesada tertinggi di dunia. Dato' Najib diangkat sebagai menteri kewangan antara yang terbaik di dunia. Sampai pemimpin-pemimpin negara lain begitu cemburu dan banyak dalam belajar dengan negara kita zaman Dato' Najib. Sekarang ni jatuh menghudung negara kita, prestasi negara kita. Itu pun kau tak nampak. Inilah dia. Bila kita ada peluang, ada seorang pemimpin yang hebat di inaya macam tu, kita selagi kita ada peluang, kita serahkan, bebaskan dia. Kalau dia mau, masih mau berbakti pada negara, syukur alhamdulillah. Kalau tak pun, kita nak dia bebas kerana dia dienaya oleh pemimpin-pemimpin yang begitu tamak, horrible. Termasuk daripada PASMU, sama juga. Kau bayangkan, PAS cakap Islam tapi dia boleh pijak gambar Dato' Najib. Macam tu, tu perangai. Kau pakai lebai, kau pakai serban, pakai jubah, kau pakai celak, kau pegang tasbih, kau pijak muka seorang pemimpin. Dalam Islam ada ajar benda tu tak? Kita sendiri pun kita tak pijak. Pemimpin DAP sendiri pun yang kita tak suka pun kita tak pijak. Kita tak buat panggilan macam tu. Kan? Menunjukkan, korang ni dah dirosakkan oleh PAS. Kan? Bistu juga DAP dirosakkan. Akhirnya diorang sedar, tengok apa dah berlaku. Ramai pengundi Cina dah tak turun. Aku marah betul lah macam ni. Aku kalau dapat aku cakap depan diorang ni semua puas hati. Okay, Faisal. Macam.